Assalamualaikum kepada rakan-rakan RS dan rakan-rakan yang tahu pasal motor RS ni. Saya tak tahu apa masalah. Cuba kamu lihat video ini. Cuba kamu tengok. Harapi yang tiba-tiba jadi gini. Bila dia hidup, jalan tak sampai seminit, tengok RPM tiba-tiba naik 2. Matikan balik enjin, tutup suis, start balik semula, okey pula RPM macam biasa. Dia akan jadi macam tu waktu nak pergi kerja dan balik kerja. Maksudnya bila dah lama kita berhenti lah, MST kena 2 kali start. Kali pertama kalau start, RPM MST naik 2, tunggu sekejap, tutup balik, tutup suis semua, start balik semula, baru okey. Neneng apa pula masalah dia ni.